Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara mencetak tiket bioskop. Oke, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian beli dulu tiketnya, bisa menggunakan aplikasi mTIK atau TIX ID. Selanjutnya kalian akan mendapatkan barcode seperti ini. Oke, kemudian langsung aja kalian siapkan barcode-nya, scan di scanner yang ada di depan ini, dan tiket langsung keluar. Oke, jadi sangat gampang sekali kan cara mencetak tiket bioskop. Selanjutnya kalau kalian pesan makanan juga secara online, tinggal siapkan barcode makanannya dan kalian scan di counter makanan. Dan petugas akan segera menyiapkan makanan pesanan kalian. Selanjutnya kalian tinggal menuju ke studio sesuai yang tertera pada tiket kalian. Thank you banget yang udah nyimak video gue ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue selanjutnya. Dadah.